pakai baju yang mana ya? Bingung deh. Ya ampun, ini kan kardigan kesukaannya Kimchi. Tapi kok kayaknya melar begini ya? Ih, kenapa ya? Oh, apa karena Kimchi sering banget ya cucinya? Jelek banget, gimana dong? Mulai dari kardigan, sweater, loose top ataupun crop top sekarang bervariasi bahannya. Salah satunya dari bahan rajut ataupun knitwear. Selain berfungsi untuk menghangatkan, pakaian rajut juga terlihat sangat simple yet sophisticated. Banyak sekali yang mengeluh pakaian rajut tidak tahan lama ataupun cepat melar. Berikut beberapa cara untuk merawat rajut ataupun knitwear kamu agar tetap awet. Check this out. Dari kardigan, sweater, loose top, long outer, overall, hingga crop top, sekarang semakin bervariasi bahannya. Salah satunya dari bahan rajut atau knitwear. Jika kamu salah satu yang mempunyai knitwear, kamu mesti mengetahui bagaimana cara merawat knitwear agar tahan lama dan tidak cepat melar atau mengecil saat dicuci. Mau tahu cara merawatnya? iLook mempunyai tips merawat knitwear. Let's check it out. First, gunakan soft detergent. Knitwear termasuk salah satu pakaian yang perlu cara khusus untuk merawatnya. Seperti deterjen khusus untuk pakaian bayi atau bisa juga dengan sabun bayi. Next, anti mesin cuci. Jika kamu mempunyai knitwear, never put your knitwear in a washing machine. Gunakan tangan kamu untuk mencucinya. Caranya rendam ke dalam air yang telah dicampur soft deterjen. Remember to not twist or wring the garment. Next, jangan digantung. Jangan menjemur pakaian rajut atau knitwear kamu dengan cara digantung, karena akan membuat bagian bahu menjadi turun dan melar. Keringkan knitwear dengan cara diangin-anginkan dan letakkan di meja atau tempat yang beralas data. And last but not least, simpan dengan cara digulung. Kamu bisa menyimpan knitwear dengan cara digulung untuk menghindari bekas lipatan atau melar. Minimalisir penggunaan setrika pada knitwear, tapi jika kamu harus menyetrikanya, gunakan suhu yang paling kecil agar tidak merusak knitwear. Nah, itu dia tadi tips merawat knitwear. Happy trying, fashion people.